Guys, welcome back to my channel and welcome to my channel buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube aku. Okay guys, jadi kali ini aku mau review produk dari LA Color. Nah, apa yang mau aku review? Jadi aku tuh mau review produk yang ini dia guys. Ini tuh eyeliner brow pencil. Nih, aku liatin ke kalian. Jadi pensil ini tuh bener-bener unik banget. Kenapa unik? Karena bisa dijadiin sebagai eyeliner dan juga brow pencil atau pensil alis. Jadi itu 2-in-1 ya guys ya. So bener-bener unik dan bagus banget. Ini dia kemasannya. Ini kemasan belakangnya kayak gini. So yang paling penting ini tuh udah BPOM, udah ada nomor BPOM-nya di sini. Lengkap banget. Nah guys, dalam satu kemasan ini tuh ada 2 pensil kayak gini dan juga ada pengserutnya, benar-benar lengkap banget. Nah buat warnanya ini tuh tersedia 2 warna, yaitu warna black sama warna dark brown. Yang aku punya ini warna dark brown. Buat harganya ini tuh harga normalnya tuh Rp39.000 kalau kalian order via Shopee itu tuh biasanya ada diskon, jadi harganya tuh cuman Rp35.000 aja. So bener-bener murah banget kan. Kalau dihitung-hitung Rp35.000 dapat 2 pensil itu kayak satuannya tuh Rp17.500 kayak gitu lah guys ya. Bener-bener terjangkau banget guys. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung review aja LA Color Eyeliner dan juga Eyebrow Pencilnya guys. Oke guys, ini aku udah zoom dan juga ini alis aku belum aku apa-apain sama sekali. Sebenarnya alis aku tuh tipe alis yang tebel banget dan aku tuh jarang banget pakai pensil alis. Bukan karena apa-apa, sebenarnya emang aku tuh kurang bisa pakai yang namanya pensil alis. Jadi aku tuh tertarik banget untuk pakai LA Color ini. Jadi si LA Color ini tuh bisa juga untuk pemula-pemula guys. Kita langsung aja. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget guys, asli suka banget. Terus kayak warnanya pekat gitu. Kalian bisa lihat sendiri perbandingannya tuh. Oke, kita coba sisir. Wow, ini bagus banget guys, asli enak banget sih pas aku pakai, kayak lembut banget gitu.
Tuh. Ini yang pakai alis sama ini yang belum pakai apa-apa. Ini bagus banget, guys, asli. Ya ampun. Oke. Aku mau pakai satu lagi, terus aku mau rapihin pakai concealer juga pinggir-pinggirnya. Bener-bener lembut banget, guys, pas dipakai. Asli, ini tuh kayak buat yang pertama pakai alis gitu, kayak pemula-pemula, cocok banget. Kalian cobain si LA Color ini. Kayak enak banget gitu pas dipakainya, guys. Oke, biasanya suka agak-agak susah ya kalau yang kedua begini. Oke, guys. Aku skip dulu, aku mau pakai, terus aku mau pakein concealer juga ya, guys, ya. A few moments later. Oke, guys, ini dia udah beres. Aku udah pakai dua-duanya, terus aku udah pakai concealer juga. So, aduh, ya Allah, Masya Allah, bener-bener super recommend banget sih menurut aku. Enak banget pas dipakainya, kayak nyaman banget gitu di alisnya. Bagus banget warnanya juga, aku suka banget. Tuh, guys, warnanya. So, bener-bener rekomen banget sih, menurut aku asli, nggak bohong. Bagus banget. And kita langsung cobain pakai eyeliner ya, guys. Oke, guys, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung pakai ya. Kayak gelap banget. Kelihatan nggak sih? Pakai pinggirannya dulu. Nggak rapi. Oke. A few moments later. Oke, guys, tadi agak sulit ya aku bercermin di kamera. Jadi aku tadi lanjutin di kamar pakai cermin yang gede. And ini dia hasil akhirnya. Tuh, guys, bagus banget asli, kayak warnanya juga nggak terlalu mencolok gimana, ini tuh kayak soft gitu warnanya. Asli bagus banget dan nyaman banget pas dipakainya, itu yang paling penting, guys. Nyaman banget, lembut banget, dan juga lihat dong hasilnya, top menurut aku sih, bener-bener TOP, guys. Nah, guys, itu dia tadi review eyeliner brow pencil dari LA Color. So, buat kalian yang tertarik dan juga ingin order, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya LA Color Cosmetic Indonesia. Dan juga kalau kalian mau order dengan gratis ongkir, kalian bisa order via Shopee, guys. Nama toko Shopee-nya itu LA Color Indonesia. So, linknya aku bakal tulis di deskripsi juga, guys. Oke, guys, itu dia tadi review dari aku. Semoga kalian suka dan juga semoga bermanfaat buat kalian yang lagi cari pensil alis dan juga eyeliner. Ini tuh bisa 2-in-1, benar-benar menarik dan juga simple banget. And thanks for watching. See you on my next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Salam sukses, guys. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.